Oke, selamat pagi teman-teman Kecomania. Ketemu lagi dengan channel Agen Burung Tulungagung. Pagi hari ini kebetulan saya ngecek burung-burung. Dan di depan ini adalah murai batu yang pernah saya review dulu, kanibal atau cabut bulu ya. Cabut bulu ya teman-teman ya. Karena kalau kanibal itu sampai berdarah, makan darahnya. Tapi kalau cuma cabut bulu ya nutul-nutul bulu. Kebetulan burung ini mau diambil teman Kecomania Blitar. Dan dulunya ini burung adalah burung yang cabut bulu. Pernah saya review sayapnya notol-notol dan lain sebagainya. Nah, saya nanganinya bagaimana setelah saya biarkan aja posisi burungnya kemarin. Saya biarkan dengan menggunakan fur dari kita ya. Fur ini teman-teman. Ini cabulnya sembuh. Setelah sembuh saya cabuti sayapnya, teman-teman tahu dalam video itu. Saya cabuti sayapnya. Saya taruh tempat tenang, akhirnya burungnya mabung dan sembuh 100%. Jadi untuk pencabutan usahakan ketika burungnya udah tidak cabul lagi. Jadi kalau udah tidak nyabul dicabut itu bablas sembuh ya. Tapi kalau misalkan masih nyabul dicabut, nanti merbungnya itu ditotol-totol, itu percuma. Jadi dalam video kali ini mungkin ada unsur iklan ya, memang mujarab sekali, saya gunakan fur ini, fur produksi kita, fur harian, ini stabil sekali membuat burung ya tetap bunyi, dan tidak dikasih F juga nggak apa-apa, jadi untuk teman-teman yang sibuk, juga saya rekomendasikan menggunakan ini. Jadi kalau udah dimakan untuk burung, stabil, nggak bakalan cabul, terus yang cabul bisa sembuh seperti ini. Oke, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat, salam Kecomania dari Tulungagung. Untuk teman-teman yang gabung grup Telegram, cek di deskripsi ya.